jadi rencanane awak dhewe kabeh ning ndi? Iya, ati ning ndi ya? Aku bingung. Gimana kalau kita syuting di kampung sedang aja? Emang ono opo nek kono? Ono sesuatu sing menantang gawe awak dhewe. Malah ono apa maneh? Ojo macam-macam mulu. Tenang, gak ono apa-apa. Ya apa gelem apa gak? Lek gak jelas aku mau. Iya, aku pisan. Iya, aku pisan. Aku pisan. Aja rame-rame, lek awakmu gelem ya apa lek awak dhewe kesuk menyang nang kampung seberang iko. Aja anane, mul. Iya, tenang ae. Waalaikumsalam, ayo masuk. Mas kok udah kumpul ya? Ayo udah. Perjalanan yang melelahkan. Moy, mendingan kamu tunjukin langsung tempatnya Nindi. Iya, Mol, timbang aku mati penasaran. Iya, iku lho panggilan yang tak maksud. Apa omah keluar iku? Iya, apa wedi kan kah? Gak apa-apa kok. Iku anak bapak-bapak. Oh iya, ayo samperin ya. Aduh sih, mending kok tadi samperin. Apa Asan? Dia kok enggak apa-apa sih, tapi enggak usah wedi, kan duduk setan. Ayo. Belum tahu, Pak. Iya, apa ya? Kalau nanti Bapak ini sih gue yang ini ya. Iya, apa nak? Kenalin, Pak, aku Molly. Dan ini Sania. Wah, aku disini ramai. Ini Dara. Ini Jehan. Dan ini Bahul. Ya, nama saya Pak Tarno. Oh, Pak Tarno ya yang bantu ya. Insyaallah. Oh, itu itu. Oh, salah ya, bukan itu ya. Kurangnya konco-koncoku, Pak. Iya, gak apa-apa kok. Kenapa tekorin? Pak, awak dewe pengen ngadain camping, tapi camping kali ini pengen sing menantang. Terus kamu mau kape lover ini? Iki lo gedung gini camping. Awak dewe kata ngata nak camping di Omah itu ya. Oh gak iso. Apa Omah gak iso? Wis pokok gak iso. Wis kono mulai kape. Tapi Pak, kami mohon. Wis gak iso. Mohon ya Pak. Gak iso. Kamu mau kape kero betah yang di ini. Wah, apa kok iso gak betah Pak? Abil, kenapa kamu metu? Sekarang ini ngomong, kamu gak bisa metu. Kenapa itu pak? Kamu kape gak perlu ngerti. Karena harus ngomong, kuno mulai. Loh pak, please, kami gak akan ganggu abis itu. Guys, lepan jeniku karpe. Tapi kamu kape butuh kenalan darah itu. Abil, ini Bil. Aku Molly. Ini Jehan. Aku Bahul. Apa Bil? Aku Bahul. Apa bilang? Aku darah. Apa bilang? Terus, tunggu lupa. Mati langkus, mati. Jadi, oh mati, jangan anak aku. Anak-anak eo, aku bisa sing joko. Ya.
Arek-arek, itu cuma arek itu toh. Iya, dari hati lu hati, ini sarang. Tapi arek itu mati, makanya aku udah juga ngomong. Apa gara-gara hati itu mati, pas arek itu juga mau mati? Arek itu stres gara-gara tinggal mati di untuk WE. Jadi arek itu gak gelem. Hati itu mati pisan, juga E, hati itu mati pisan, makanya arek itu juga ngomong. Amin lepuh, cedek jopo. Ini pak. Waalaikumsalam. Filma. Ayo lepu, te ketemu Abil yo. Iya, Pak. Tapi arek-arek iki sapa? Oh, iki ta. Arek iki kabeh jauh camping di omah iki. Oh, camping, Pak. Awakmu kabeh. Rene yo, kenalan Bimba iki. Aku Moli. Aku Bahul. Aku Dara. Aku Jihan. Aku Saninya. Oh, kamu kalian ngambil yang gini, ta? Emang anak semenarik tuh rumah iki? Rumah iki menarik, Mbak. Iya, gak? Iya, Mbak. Yowes, lek ngono aku mlebu dhisik ya. Oke, Mbak. Yowes, Pak. Lek ngono aku timbali dhisik, kesok kebalik mana. Ya, Pak. Kesok awak dhewe mulai campinge. Oh, yowes, Le. Nduk, hati-hati. Tidak lagi, omahnya kayak kono-kone. Iku paling mek perasaan buta, mumpu. Yopo betino iki. Awak dhewe guru ngrasakno hal-hal sing aneh nang omah iki. Yowis lah, api lek ngono. Manusia ini tak sampai nol saiki. Ojo pernah nyekel barang-barang sing diomah iki. Apa, Pak? Pokoke awakmu kabeh kudu nuruti perintahku. Iya, Pak. Mon, ayo mulai aku ngejeding. Ayo. San, aku ngejeding sik ya. Gue ikut. Ayo. Sebelum aku murko. Sana po, awak mau po? Emang apa awakmu? Emang apa awakmu? Awakmu kesurupan, tapi setan yang jero awakmu gak terima ngomong. Apa? Aku kesurupan. Wis kah gak usah dibahas maneh. Kon, awakmu kan wis krungu jero setan mau. Ya kerungu lah. Nah, awak dhewe kudu pindah. Emang iku ngomong ngono? Iya, San. Kan aku wis ngomong, awak dhewe gak usah meneng mrene. Tapi ngomong-ngomong, Bahul ning ndi ya? Iya. Nang ndi arek ngomong aja suwi ne. Derek, suarane ngenteni suwi. Aku nang ndi ae, Sehun kok ya suwi ne. Akeh kejadian mulai mau ning kene. Aku kan wis jalu sepuro. Aku dolen ning kamar Kabil. Emang ono kejadian apa? Sania kesurupan. Oh, kerasukan? Iya, arek dhewe kudu ngalih tekan omah iki. Ngalih, apa kudu ngalih?
Pakai entah kon kon. Assalamualaikum. Mbak Vilma. Pak Tarno, ayo masuk, Mbak. Iya, Kak Bopo. Aku lapo. Gak melaku-laku, tah? Melaku-laku nanti, Pak. Sanya sita saya kerasukan. Kok iso? Sanya pancen paling lemah. Jadi setan iso melebu. Awak dhewe kudu ngalih teko omah iki. Loh, te lapo kok atene ngalih? Awak muka wedi lah. Jane te nguji diri. Jare kepengin sing menantang. Ya kalau ini kisah awakmu kabeh kudu hadepi. Jadi awakmu kabeh kudu marino sing terjadi di omah iki. Kan emang awak dhewe tenan mengujinya ali dhek kene. Tapi aku mau kah, ayo aku bali ae. Kak iso sana dhek kudu tetep camping dhek kene. Apa Amal? Aku setuju. Iya, kayaknya kudu ngono. Awakmu ndelok apa, Han? Iku, bukune iku apik yo. Yohan, kon gak inget tak pesannya Pak Tarno? Tapi kan aku kan belum pernah terletak. Jehan, awakmu lau pomocu diariku. Buku iki milik adik Yabil. Dan berarti Mbak Vilma iku sahabatnya dia. Kamu gurung turu kabeh, entar turu gunung. Iya, Pak. Sapa ngongkon awakmu nyekel mbek maca buku iku? Aku gak sengaja maca bukumu. Aku jek sepuro. Aku wis omong ngaleh toko kene. Tapi Pak Tarno ambek Mbak Vilma melarang awak dhewe pergi. Aku gak gelem krungu alasan apa wae. Nah, aku mau cerita nih. Mol, ayo balik. Aku mau cerita kalau setan mau iku ya mau iku. Ya apa awak dhewe nek ya mae Pak Tarno saiki. Isa, ayo. Berarti buku iki milik adik Yabil. Dan berarti Mbak Vilma iku sahabatnya dia. Dar, sani ya bohong. Iya sah, kerasukan. Sepurane aku jaluk tolong, kayak iro aku jenengmu sopo. Oke, aku Sarah. Sarah, Sarah adikku iku tak? Iya mas, apa OKB kok si ono dek gini? Sarah, adik-adik iki cuma mau jinyari dong gini. Tenang aja kok, gak kira ganggu mas kok. Tapi aku gak seneng kabeh ana nek kene. Apa maneh DE? DE wani nyekel barangku. Tapi aku penasaran. Meneng awakmu. Ambek awakmu Vilma, aku gak seneng awakmu cedek ambek masku. Bener. Awakmu pergi teko uripe masku. Andalkan. Tapi Sarah, Vilma tak anggap adik karo aku. Mas tolong, awakmu ngerti mas. Mas harus kehilangan awakmu karena Vilma jenis-jenis yang tanggap dulurku. Sarah, mas tak tolong awakmu aja ganggu awak dewi mana balik ke alammu dewi. Tapi mas, aku gak gelem samian di loro ati. Gak kira Sarah putihnya mas lagi waras gara-gara Vilma baik arah-arah lainnya. Sarah, aku njaluk tolong awakmu sepuro ya. Aku gak ero nek awakmu seneng karo Andre. Saiki aku sudah duwe hubungan apa-apa meneh karo Andre. Aku njaluk tolong sepuro nang aku. Ndak ada iso. Aku gak iso nyepuroni awakmu. Atiku wis terlanjur loro karo awakmu. Mbak Vilma, ono apa, Mbak? Aku mek te ngomong, awakmu kabeh bali di omahe dhewe-dhewe. Campingnya awakmu kabeh dilerenno sampai gede. Loh Mbak, kok mendadak ngene? Iki kabeh wis pertimbangno. Aku padha wedi nek Sarah ganggu awakmu kabeh semenjak kejadian nambungi. Awakmu kabeh mulai. Ya wis sak dhewe balik dina iki.
kesuwen cai tempat kembungi. Ndak. Ya padha-padha. Kesuwen pisan wis ngoncai Abil. Oh. Awakmu kabeh hati-hati ya. Beres, Pak. Assalamualaikum. Yo wis hati-hati di dalan. Kocok-kocok tak ngene. Assalamualaikum, Pak Tarno. Pak Tarno, kok gak ada jawaban ya? Langsung ke buah ya, Mon. Ya, wis gak apa-apa, ayo buah. Ya, wis ayo melbu. Ampun, Sarah, aku jalan sepuro. Aku gak bakal menang kayak awak murid. Mas Abil, tolong aku. Ojo macem-macem nyeluk Abil. Mbak, Mbak Sarah, ojo Mbak, sakno Mbak Vilma. Menengon, ojo melok-melok. Innalillahi. Apa omon Mbak Vilma kok? Mbak Vilma kayak gak ada umure. Kok? Gak mungkin. Hah? Mbak Vilma gak ada umure? Innalillahi.